Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, kepada adik-adik yang telah bergabung pada join Zoom hari ini. Ini sekarang adalah pertemuan kita yang kedua ya, di mana kita saat ini yaitu mata kuliah sistem distribusi. Sebelumnya ada pesan dari ini Bu Erita Astrid. Sebelumnya beliau mohon maaf karena belum bisa hadir di join Zoom pada hari ini, malam hari ini, karena tadi saya kontak dengan beliau lagi sakit dan sekarang lagi berobat ke rumah sakit. Jadi mungkin beliau Bu Erita Astridnya belum bisa hadir di Zoom hari ini. Mungkin kita akan lanjut nanti ya. Sementara beberapa teman tadi ya, ada yang keluarganya sakit, saya pribadi mendoakan mudah-mudahan orang tua dari Rizky tadi ya, mudah-mudahan orang tua Rizky cepat sembuh. Amin. Oke, mungkin langsung saja hari ini kita akan mencoba di pertemuan kedua, yakni di mata kuliah sistem distribusi, kita akan membahas beberapa silabus yang telah disampaikan oleh Bu Erita Astrid sebelumnya. Mungkin langsung saja ya. Nah, pada pertemuan kita yang kedua, ini kita akan membahas tentang peralatan pada sistem distribusi. Pastinya ini adalah sistem distribusi di jaringan tegangan menengah atau di tegangan 20 kV. Kemudian prinsip kerja dan fungsi dari masing-masing peralatan tersebut, kemudian pengimplementasiannya di lapangan, kemudian apa sih yang bisa dianalisa dari gangguan pada sistem distribusi khususnya di tegangan 20 kV. Nah, kemudian bagaimana caranya melakukan perhitungan rating fuseling. Nah, jadi salah satu peralatan nanti antaranya adalah FCO nantinya, fuse cutout. Nah, di mana di dalamnya adalah ada fuseling. Nah, bagaimana kita caranya melakukan perhitungan rating fuseling. Kemudian topik yang nomor 6 adalah menghitung pemakaian energi listrik. Nah, di sini semua termasuk dalam silabus yang telah disampaikan oleh Ibu Erit di pertemuan sebelumnya, yakni dianalisa gangguan sistem distribusi, kemudian di pemakaian energi listrik. Dan saya lihat ini ilmu yang cukup ini ya, cukup padat, dan saya harap teman-teman nanti jika ada yang belum dimengerti, mungkin di tengah penjelasan saya atau mungkin ada yang ragu, silahkan teman-teman dipotong aja langsung untuk mau bertanya, silahkan nggak apa-apa, karena nanti takutnya nanti di akhir sesi takutnya nanti ada yang lupa, mungkin ada yang saya sampaikan di sesi sebelumnya. Jadi mungkin kalau ada yang ragu, silahkan ya disampaikan ya teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah peralatan pada sistem sistem distribusi. Nah, di sistem distribusi ini sendiri, khususnya di jaringan tegangan menengah 20 kV, kita mempergunakan beberapa peralatan, khususnya ini di PLN mungkin ya. Nah, ini diantaranya adalah yang pertama adalah recloser. Recloser, kemudian yang kedua LBS atau load break switch, di mana LBS ini mempunyai ada dua jenis, yaitu LBS manual dengan LBS motorized. Kemudian ada DS atau disconnecting switch dan FCO atau fuse cutout. Nah, recloser ini sendiri, ini dari kata bahasanya. Nah, bahasanya saja, recloser. Asal katanya adalah close, artinya tutup. Ya kan? Dari bahasa Inggris yang gampang nih kan. Recloser, berarti dia menutup kembali. Nah, seperti misalnya start kan, mulai kan. Restart bukan mulai kembali ya kan. Jadi close, ini artinya tutup. Recloser, artinya menutup kembali. Recloser, artinya alat yang menutup kembali. Nah, dari bahasa alat, dari bahasa ini saja, dari kosakata yang dapat kita pakai, recloser artinya adalah alat yang berfungsi
untuk menutup kembali. Nah, berfungsinya menutup kembali ini maksudnya seperti apa? Nah, ketika terjadi gangguan, ya kan? Jadi ini fungsi reclosers nih, proteksi terhadap proteksi jaringan di tegangan menengah, ya kan? Ini ketika terjadi gangguan, maka dia akan melepas, melepas dalam artian dia langsung open atau mungkin listriknya padam di section yang setelah recloser tersebut. Kemudian dia akan mencoba masuk kembali, reclose kembali, ya kan? Dengan settingan waktu yang telah kita masukkan atau yang telah kita setting. Misalkan ketika terjadi gangguan, dia akan padam nih apapun gangguannya, mau dia gangguannya ground fault ataupun gangguannya overcurrent, nah dia akan open ataupun listriknya akan padam. Kemudian dengan settingan waktu sebelumnya atau mungkin sekitar 10 detik ataupun 15 detik, maka dia akan masuk secara otomatis. Maka inilah yang dinamakan dengan recloser. Nah, jadi fungsi dari recloser ini sendiri, selain dia sebagai proteksi jaringan di tegangan menengah atau di 20 kV, dia juga meningkatkan keandalan jaringan karena dia mencegah trip ataupun mencegah gangguan meluas ke gardu induk ataupun ke gardu hubung. Nah, tujuannya apa? Dia melokalisir sumber gangguan. Ketika dia merasakan gangguan, maka recloser ini akan open, kemudian dia mencegah gangguan tersebut tembus ke GH ataupun gardu hubung, kemudian ataupun ke GI ataupun di gardu induk. Nah, kemudian fungsi dari recloser ini yang ketiga, yaitu alat ini dapat memonitoring arus, tegangan, dan parameter lain secara real time. Nah, jadi kita kalau bisa, ya kalau ingin mengetahui besarnya beban saat ini, kualitas tegangan saat ini, jadi kita bisa memonitor, ini kan recloser di bagian atas ini, panelnya. Dan di bagian bawah nanti juga ada panelnya. Nah, di panel di bagian bawah atau RTU-nya ini, nah, inilah ada nanti display untuk melakukan pengecekan ataupun monitoring arus, tegangan, ataupun parameter lainnya secara real time. Kemudian, recloser ini juga melakukan rekap historis trip khususnya di feeder tersebut atau di jaringan tersebut dengan lengkap. Dalam artian, ada arus gangguannya, jam tripnya, jam pulihnya, kemudian indikasinya, ini semua lengkap di masa mana, lengkap direkap semua dalam recloser. Kemudian lagi ada load break switch. Nah, load break switch ini sama seperti saklar biasa aja. Kenapa saya bilang saklar biasa? Karena dia fungsinya hanya open close saja. Dia tidak untuk proteksi. Dan proteksi itu berada di recloser. Jadi ketika ada gangguan, recloser lah yang akan trip. Nah, kalau ini, dia berfungsi sebagai saklar saja, switch. Bedanya, ini dia switch pada saat berbeban gitu, load break berarti dia melepas beban gitu kan, switch atau saklar gitu kan, switch yang bekerja pada saat bisa dieksekusi pada saat dia berbeban gitu. Nah, LBS ini terdiri dari dua jenis, yaitu LBS manual dan LBS motorized. Nah, di mana kalau LBS manual dapat dilihat di bagian atas ya. Jadi ini sekarang bisa dibilang ini hampir tidak dipergunakan lagi, mungkin di beberapa beberapa case mungkin ya, karena pengadaan baru sekarang sudah mempergunakan LBS motorized. Nah, di sini di LBS manual dia nampak nih, pisaunya nampak, kemudian dia tidak ada pemadam busur api. Jadi ketika dia melepas beban yang nominal bebannya besar, maka dia akan muncul bunga api. Nah, ini adalah desain LBS manual yang mungkin pabrikan lama. Nah, sedangkan yang untuk yang baru di LBS motorized ini, dia fungsinya sama seperti yang di sini, yang di atas LBS manual. Cuma dia sudah ada media pemadam busur apinya. Bisa vakum, bisa gas SF6, ataupun media-media yang lainnya. Nah, secara prinsip fungsinya sama, namun di motorized ini, dia mempunyai kelebihan selain safety ya. Dia juga di bawah, nanti di bawah dari LBS motorized ini, nanti ada panel juga. Dia juga dapat melihat besarnya arus, arus beban ya, ataupun nominal tegangannya. Arusnya nanti di dalam ada CT-nya.
Sedangkan untuk tegangannya, dia mempergunakan ini PT warna merah. Ini FCO ini hanya sekedar untuk melepas atau memasukkan tegangan di sisi PT-nya atau potensial transformernya. Nah, tadi sudah saya sebutkan tadi ya, recloser dia ngeblok gangguan ketika terjadi gangguan, sedangkan di LBS dia tidak ngeblok gangguan, dia bersifat sebagai saklar biasa. Jadi kalau mungkin analoginya kalau di rumah pemakaian listrik, ini hanya saklar biasa, misalnya ini saklar lampu, lampu rumah, sedangkan ini adalah MCB-nya. Nah, jadi ketika ada gangguan, ada kabel short, ataupun pemakaian lebih, maka MCB akan balik, ya kan? Nah, inilah, seperti inilah recloser. Tapi dia bedanya kalau MCB, dia kan setelah lepas, setelah trip, setelah open, dia kan nggak bisa masuk lagi. Kecuali kalau kita masukkan secara manual, kalau MCB. Kalau recloser nggak, dia bisa masuk otomatis. Nah, ini sama seperti saklar, walaupun dia ada gangguan, ataupun ada short kabel, setelah saklar tersebut kan tidak akan open dia kan. Nah, kecuali kalau kita memang yang mengopenkannya atau melepasnya. Nah, LBS gitu juga. Jadi walaupun ada gangguan di sisi beban dari LBS ini sendiri, maka dia tetap akan tembus ke seksi ataupun ke section sebelumnya. Jadi fungsinya seperti switch gitu. Memang dia sebagai switch bisa untuk manuver ataupun mungkin pelepasan pengurangan beban, jadi dia fungsinya sebagai switch gitu. Nah, kemudian ada namanya DS atau disconnecting switch. Nah, disconnecting switch ini dia fungsinya sama kayak LBS, hanya saja dia dioperasikan pada saat tidak berbeban. Nah, DS hanya dilakukan dioperasikan pada saat beban kosong atau tanpa beban ya. Kemudian melepas ke ini nanti ini DS ini tempel ke tiang nih atau ke cross arm. Nah, kemudian inilah yang dilepas secara satu persatu. Jadi pengoperasiannya DS ini dilakukan secara per fase. Sedangkan untuk LBS baik itu manual ataupun motorized, dia dieksekusi atau dilaksanakan langsung ke tiga pasanya. Jadi ketika mau melepas beban misalnya dari LBS, baik itu LBS manual ataupun LBS motorized, jadi dia akan lepas kali tiga, ataupun penambahan beban, dia akan masuk sekali tiga. Gitu. Nah, berbeda dengan DS, dia hanya bisa dioperasionalkan satu persatu. Nah, dan DS ini, dia tidak mempunyai pemadam busur api, maka dia hanya diizinkan dioperasikan pada saat tidak berbeban. Nah, tujuannya apa? Dia untuk namanya disconnecting switch. Jadi sebagai switch untuk lepas gitu kan. Jadi ketika ada pemeliharaan jaringan, misalkan nih padam dari GI misalnya kan. Nah, di GI itu ada pemeliharaan jaringan. Jadi biar jangan masuk dari GI-nya, kita memastikan tegangan sudah tidak masuk lagi dari GI. Kebetulan misalkan di keluaran GI ada DS. Jadi DS inilah yang kita lepas. Tujuannya apa? Untuk memastikan tegangan tidak mengalir lagi atau arus tidak mengalir lagi ke setelah DS ini. Tapi dia hanya bisa dioperasikan pada saat tidak bertegangan. Sorry, tidak berbeban. Bisa kalau dioperasikan pada saat bertegangan bisa, tapi tidak berbeban gitu atau beban nol. Nah, kemudian ada namanya FCO. FCO ini namanya adalah fuse cutout. Sebelumnya mungkin sebelum saya lanjut ke FCO, ada nggak teman-teman yang masih ragu ataupun mungkin masih ingin bertanya dari awal sampai sejauh ini, mungkin silakan. Izin Pak. Oke, silakan dengan intro Izin ya. bertanya Pak. Tadi Intro silakan. Mohon mohon izin Pak untuk slide yang bagian LBS-nya Pak. Oh iya, oke. Yang ini kan ada yang merah Pak. Itu nama alat tersebut apa ya Pak? Dan juga fungsinya Pak? Merah ini. Iya Pak. Merah ini adalah potensial transformer. Nah, potensial transformer ini adalah trafo tegangan. Nah, jadi mungkin kita sudah tahu ya kan fungsi trafo ya kan. Fungsi trafo itu dia ada dua. Nah, selain untuk menurunkan tegangan, ya kan, dia juga bisa sebagai untuk pengukuran. Nah, kalau trafo ini
dia dayanya kecil nih. Jadi dia berbeda sama sama trafo-trafo pada umumnya. Jadi dia bukan trafo gardu induk, bukan trafo distribusi juga. Karena dia di sini bebannya hanya dipergunakan untuk pengukuran tendangan saja. Artinya apa? Dia hanya dilakukan artinya ini di LBS ini kan dipakai untuk motoris nih. Bukan dipakai untuk LBS manual ya. Di LBS manual murni ilmu mekanik saja, tidak ada ilmu elektrikal di sini. Apapun itu dia intinya cuma switching-switching aja, tidak ada ilmu elektrikal. Nah, di LBS motoris dia ada ilmu elektrikalnya, dalam artian dia bisa mengukur arus di kalau untuk arus kan dia akan mempergunakan CT ataupun current transformer. Nah, CT-nya ada di dalam ya kan. Nah, untuk pengukuran tegangan dia mempergunakan PT atau potential transformer. Nah, kebetulan PT yang diambil ini dia ngambilnya antar pasang. Jadi PT ini ada dua nih. Ada PT yang satu pasang ataupun potential transformer yang satu pasang. Jadi dia ngambil satu pasangnya dari TM, satu pasang lagi ke tanah. Ada PT seperti itu. Nah, kebetulan jenis PT yang kita lihat sekarang ini atau potential transformer, dia mengambilnya antar pasang. Nah, jadi bisa di pasang RS atau ST, pokoknya dia ngambilnya sampling sampling tegangan untuk menampilkan display hasil pengukuran tegangan yang dirasakan oleh LBS motores. Jadi fungsinya sebagai pengukuran. Gitu, Indro. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas pencerahannya, Pak. Ya, Indro. Oke, yang teman-teman yang lain mungkin ada yang ini masih sampai sejauh ini mungkin ada yang belum paham mungkin. Oke, mungkin kalau ada yang ragu nanti silakan disampaikan ya, jangan sungkan-sungkan ya. Untuk teman-teman mohon di ini aktifkan kameranya. Yang aktif kamera cuma Andrew dan Cesarino. Ah, bagus, raise hand nih. Oke, bagus, silakan bagus. Oke, baik, Pak. Sebelumnya izin bertanya ya, Pak. Lanjut, bagus. Ini saya nanyanya lebih ke hal langsung ke lapangan sih, Pak, gitu. Nggak ya, apa-apa nggak kan, Pak? apa-apa. Lanjut, Nah, lanjut, nggak apa-apa. jadi selama ini, Pak, saya mengira gitu ya, kalau saya lihat di lapangan, LBS dan rack closer itu kan bentuknya sama ya, kalau kita lihat sama-sama kotak sabun. Nah, selama ini saya mengira rack closer itu LBS gitu kan. Nanti ada teman Oh. nanya, Pak, LBS gitu kan. Nah, kan gitu. Jadi, saya ingin nanya gitu kan, Pak. Secara hal spesifik gitu ya, kalau Ya, dapat ya. kita lihat kan, itu apa sih yang membedakan antara kedua tersebut, kedua alat alat apa ya, proteksi ya, kalau kalau yang regulator kan proteksi, kemudian kalau LBS kan hanya untuk pesaklaran ya. Iya, Nah, jadi betul. kedua tersebut hal spesifik dalam bentuk dalam bentuknya lah gitu, yang paling membedakan tuh apa, itu yang pertama ya Pak. Ya, Kemudian yang ya. kedua, kalau kita lihat ya Pak, untuk penempatan regulator kemudian LBS dan DS itu sendiri, itu kira-kira biasanya sering ditempatkan di mana gitu ya Pak, masing-masingnya kan gitu. Oke, Apa? paham. Oke, bagus, berarti ada dua pertanyaan ya. Apa tuh? Apa yang membedakan antara mungkin dari segi bentuk mungkin ya LBS sama rack closer ya kan? Iya, Kemudian benar. kapan kita mempergunakan LBS, kapan kita mempergunakan rack gitu ya? Ya kan? Oke, mungkin saya akan mencoba buka di bentar ya, coba browsing dulu ya. Ini saya coba share screen. Oke, ini teman-teman rack closer ya. Ini recloser. Oke. Ini LBS. LBS motores. Jadi saya mungkin enaknya jawab pakai gambar mungkin ya, untuk bagus ya. Ini pertanyaan yang ini cukup menarik karena mungkin kalau nggak ditanya mungkin nggak saya sampaikan mungkin.
nggak terpikirkan untuk saya nyampaikan. Ini ya, sambil sampling aja ya, sampling. Ini gambarnya muncul kan teman-teman? Ini gambar recloser, nampak ya? Nampak, Pak, nampak. Nampak ya? Kawan-kawan yang lain muncul ya gambarnya ya? Muncul, Muncul, Pak. Pak. Oke. Kok gambarnya nggak muncul ya? Nggak loading dia gambar reclosernya. Nah, kok. Ntar. Reclosure LBS muncul. Udah muncul. Ini kayaknya akses internet ini. Jadi saya mau nyampaikan perbedaan fisik ya yang bisa lihat mungkin lihat dari bawah, oh ini LBS nih, oh ini recloser gitu. Jadi teman-teman minimal bisa baru melihat ke atas nih, oh ini LBS ini, oh ini recloser gitu. Jadi setelah setelah pembelajaran ini kawan-kawan bisa paham gitu. Loadingnya kok ini? Karena internetnya ini. Ini aja ya. Ah, recloser, kalau saya klik gambarnya dia nggak loading, nggak tahu dari mana nih. Ah, recloser, ya kan? Ini kan PMT, ya kan? PMT dalam artian dia circuit breaker di atas tiang, ya kan? Teman-teman nampaknya gambarnya ya? Ini saya zoom. Ah, ini nih. Yang sebelah kanan nih, jangan diperhatiin ya. Ini contoh gangguan nih, contoh gangguan. Ya, contoh gangguan karena isolasinya sudah jebol. Bisa jadi ada banyak faktor. Bisa jadi karena kualitas isolasinya yang tidak baik, disambar petir, atau karena reclosernya sering trip, open close, lama-lama jebol juga gitu. Namanya alat pabrik, pasti lama-lama kan pasti ada batas pemakaian ya kan. Ini salah satunya, salah satu yang membuat salah satu gangguan pada sebuah recloser yang dari segi ketahanan isolasinya jebol. Kebetulan ini dapat dari internet, ini bukan di kampus saya ya. Kalau saya mungkin belum pernah menemukan ini, makanya saya belum bisa tampilkan gambar seperti ini. Oke, ini untuk recloser ini LBS ya. Nah, recloser PMT-nya yang di atas tiang dia. Kalau yang untuk recloser merek-merek baru ya, kalau merek lama ini berbeda kasus ya. Sekarang dan saya perhatikan mungkin mereknya apapun lah, mau Entek, mau Jungwon, Schneider, ABB, tapi yang pabrikan baru, bukan yang lama, dia akan mendekati seperti ini. Jadi ini namanya ini setiap merek kadang beda-beda ya. Ada yang incoming-nya di sisi vertikal, sorry vertikal, ada yang outgoing-nya horizontal ataupun sebaliknya. Jadi kadang dia tidak semua merek sama. Artinya dia ada sisi incoming dan outgoing vertikal tegak ya dan horizontal. Nah, ini untuk recloser. Nah, tapi kalau untuk LBS Motorres dia semua horizontal. Jadi kalau teman-teman melihat kalau ada yang PMT-nya dua-duanya kiri kanannya incoming outgoingnya lurus dia kiri kanan horizontal ini namanya LBS Motorres. Tapi kalau dia incoming outgoingnya ataupun masukan keluarannya ada yang vertikal, ada yang horizontal, nah itu recloser. Itu secara fisik ya. Tapi kalau secara komponen, kan saya jujur belum pernah buka-buka. Yang pastinya ada komponen relay di recloser ini yang tidak dimiliki oleh LBS. Nah jadi di LBS dia tidak memiliki relay karena proteksi pasti dia mempergunakan relay ya kan. Jadi ada relay overcurrent ataupun relay GFR, artinya relay untuk proteksi. Sedangkan di LBS ini sendiri dia tidak mempunyai relay dan dia prinsipnya hanya sebagai switching saja dan tidak bisa untuk memblok ini ya, memblok ya. Kalau melepas beban bisa, tapi memblok dalam artian memblok gangguan, jadi tidak bisa karena dia tidak memiliki relay proteksi. Secara fisik PMT-nya vertikal dan horizontal untuk recloser,
dan LBS Motores hanya vertikal kiri kanan. Merek apapun itu. Ini sama, ini juga sama. Sama. Ini panel di bawah nih. Silakan teman-teman nanti lihat di ini saya di channel YouTube saya. Mungkin contoh pengoperasian LBS Motores ataupun Recloser. Panel di bawahnya ini mereknya Kuang Myung. Ada lagi mungkin merek-merek yang lain ya kan. Ini LBS juga nih. Ini load brake switch. Kemudian ini juga LBS. Itu. Jadi secara umum LBS itu seperti ini. Itu yang mungkin ya untuk pertanyaan bagus ya. Nah, kemudian ini untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kapan di suatu lokasi tersebut mempergunakan recloser, kapan dia mempergunakan LBS, ya kan? Nah, recloser ini dipergunakan khususnya di jaringan yang memiliki banyak potensi gangguan. Misalkan gini, dia jaringannya dari sebuah gardu induk nih, dari suatu gardu induk. Kemudian dia pastinya kan gardu induk kan nggak mungkin langsung di hutan kan, dia kan masuk perkotaan dulu. Atau gardu induk berada di pusat beban. Biasanya kan gardu induk kan di pusat beban tuh. Nah, di pusat beban pastinya dia kan banyak pemukiman atau mungkin di daerah perkotaan. Nah, jaringannya panjang. Dia masuk misalkan nih contoh nih, masuk ke sebuah hutan. Hutan entah itu hutan lindung ataupun hutan liar, pokoknya daerah pemukim daerah ini pepohonan. Nah, ketika di lokasi pepohonan tersebut ya kan potensi gangguannya besar atau cukup besar, maka recloser dipasanglah sebelum lokasi hutan tersebut gitu. Tujuannya apa? Ketika terjadi misalkan pohon tumbang ataupun di hutan tersebut mungkin ada hewan seperti monyet. Pastinya kan kalau di hutan kan banyak hewan tuh, monyet atau ular atau apa. Jadi dia ini ketika gangguan di hutan tersebut atau jalur pepohonan tersebut, dia tidak trip langsung ke GI gardu induk diblok oleh recloser gitu. Padahal dia masih penyulangnya sama, di feeder yang sama. Tujuannya apa? Jadi dia melokalisir. Melokalisir ya dalam artian dia memblok udah itu aja yang padam, dia nggak tembus sampai ke pangkal gitu. Jadi kapan kita mempergunakan LBS sama recloser? Recloser dipergunakan untuk melokalisir potensi melokalisir jaringan yang memiliki potensi padamnya, potensi gangguannya lebih besar gitu. Mungkin ada yang masih ragu, bagus. Udah Pak. Kemudian tadi kalau yang LBS tadi kalau nggak salah ditempatkan kalau yang di itu ya Pak, dekat apa ya, di hutan gitu ya Pak, Ya, bukan begitu betul. Pak? Iya, betul. Oke, okay. Berarti sudah cukup jelas Pak. Terima kasih atas jawabannya. Saya sedikit menyimpulkan ya Pak. Kemudian nah terkait pertanyaan saya tadi, perbedaan spesifik apa sih yang membedakan antara recloser dengan LBS gitu ya? Nah, itu dapat kita lihat dari PMT-nya atau mungkin teman-teman bisa lihat ya itu atau apa ya, seperti bentuk yang melingkar-lingkar itu ring lah atau apa gitu kan, yang di luar gitu kan. Katakan itu kalau recloser sendiri itu bentuknya vertikal dan horizontal. Nah, Ya, untuk betul. LBS sendiri itu dia vertikal. Biasanya terletak tuh kanan kiri tuh ada tuh gitu ya. Ya, bukan vertikal, horizontal. LBS Motores horizontal. Kan kiri Oh, kanan kan LBS. horizontal, bukan vertikal. Oh. Oh iya, horizontal ya Pak ya, kiri kanan ya Pak. Ya. Oke, baik. Nah, kemudian kalau untuk biasanya ya ditempatkan recloser sendiri itu ditempatkan di jaringan distribusi tenaga listrik yang memungkinkan gitu ya, atau yang mungkin terjadi banyak gangguan. Ya, Nah, betul. untuk LBS sendiri biasa yang di jaringan yang masuk apa ya, jauh dari pemukiman gitu ya Pak, seperti hutan. Dia ini bagus. Dia tidak harus jauh dari pemukiman. Dia Oh iya. bisa juga, tapi dia ini fungsinya kan sebagai switching. Jadi fungsinya bisa sebagai titik manuver. Misalkan LBS Motores ini namanya LBS kan. Jadi dia bisa kondisi normalnya open, bisa kondisi normalnya close. Nah, kalau dia merupakan pertemuan dari dua penyulang. Jadi jumpa dia nih, jumpa, ya kan? Nah, ketika dia jumpa dua penyulang, maka posisi biasanya LBS Motores ini kondisinya dalam keadaan normal dia open. Artinya apa? Dia tidak menyambungkan antara
sisi tegangan TM yang di sebelah kanannya dengan sebelah kirinya atau incomingnya dengan outgoingnya gitu. Jadi dia fungsi LBS motoris ini tidak hanya sebagai switching saja, tapi bisa sebagai apa ya titik untuk manuver gitu. Jadi ketika terjadi gangguan di feeder sebelah kirinya padam, kemudian dilepas di LBS yang lain, kemudian dia masuk dari sini. Nah, jadi fungsinya ini bisa juga bisa sebagai titik manuver. Oke, bagus. Ada yang masih ragu, bagus. Udah Pak, udah cukup jelas. Terima kasih Pak atas jawabannya. Saya kembalikan. Oke, bagus. Makasih ya. Untuk teman-teman yang lain, mungkin ada yang masih ragu. Oh, tambahan ya, untuk di LBS, dia tidak memiliki relay proteksi seperti yang ada di recloser ya. Tapi ini lebih ke isi perangkat di dalam ya. Dan saya belum pernah bongkar, LBS belum pernah bongkar, recloser juga belum, tapi secara umum prinsipnya seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Oh, ini tambahan lagi untuk bagus sama teman-teman. Jadi LBS ini fungsinya sebagai dia sebagai switching ataupun titik manuver, dia juga sebagai penambahan beban per section. Jadi ketika terjadi gangguan, gangguan tersebut kan akan dipulihkan. Jadi dia kalau pemulihan jaringan itu dilakukan secara bertahap. Mungkin ada beberapa kasus ketika dia trip mungkin di GI ataupun di GH, dia akan dicoba sekali dulu. Nah, ketika dia gagal, penambahan beban gagal nih. Nah, dia akan dilakukan penambahan beban secara bertahap. Jadi ketika dia dari GI ataupun dari GH, itu dia tidak langsung sampai ujung. Nah, jadi dia bertahap sampai LBSA, posisi open. Kemudian lanjut ke LBSB, LBSC. Jadi dia tidak langsung ke ujung. Tujuannya apa? Untuk ini melakukan penambahan beban secara per section, kemudian memastikan kondisi jaringan sesuai hasil pelacakannya per section aman. Jadi juga ini juga memperkecil namanya SID safety. Ada nanti di pertemuan terakhir nanti akan dibantu dijelaskan oleh Bu Erita Astrid tentang SID safety. Apa itu SID safety? Nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya ya. Yaitu durasi padam dan frekuensi padam. Artinya SID, D itu adalah durasi, SIFI, F itu adalah frekuensi. Tapi nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, ini adalah disconnecting tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, sampai FCO ada lagi mungkin teman-teman yang ini yang belum paham, FCO-nya belum saya sampaikan secara detail ya. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, Aura, silakan Aura. Baik, terima kasih sebelumnya, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Tadi untuk peletakan LBS itu pada tiang awal atau tiang akhir ya, Pak? Nah, pertanyaan kedua saya, apakah di LBS itu ada kabel grounding ya, Pak? Sekian dari saya, Pak. Oke, Aura. Terima kasih, Aura. Oke, untuk LBS, kalau LBS manual, ini LBS kan tadi ada dua ya, LBS manual sama motoris. Kalau LBS manual, dia tidak perlu kabel grounding. Tidak perlu. Karena apa? Karena dia bekerjanya hanya sebagai mekanik saja. Mekaniknya. Tidak ada proteksi di sisi LBS-nya sama sekali. Sama sekali ya. Tapi kalau di LBS motoris, ada groundingnya. Groundingnya adalah grounding di sisi peralatan. Nanti di sini nggak nampak ya. Jadi di bodi alat ini kan alatnya nih. Nah, bodinya ini ada satu kabel atau satu wire, ya kan, satu penghantar, dia langsung ke tanah. Diikat di bodinya, dibaut ya kan pastinya. Kemudian dia sambung ke tanah. Tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah sebagai proteksi di sisi alatnya. Jadi ketika terjadi arus motor, langsung diproteksi arusnya oleh si grounding ini. Nah, groundingnya ada dua jenis. Baik itu untuk bodinya ataupun ke ini ya, bodi ya secara bahasa sih bodi sih, kan? Bodi di LBS motorisnya dan grounding untuk LA-nya. Nah, LA ini adalah lightning arrestor. Nah, informasi untuk teman-teman ya, kalau untuk di LBS manual, di sini tidak dipasang lightning arrestor. Kenapa? Karena dia sifatnya selain mekanik ya, dia ini
digunakan hanya untuk memproteksi si alat body yang di Elbrus motornya saja. Walaupun dipasang lightning arrestor di dekat LA ini, prinsipnya adalah lightning arrestor untuk di jaringan, bukan untuk memproteksi si LBS manual ini. Tapi kalau di LBS motoris ini, dia kan pastinya kan ada incoming dan outgoing. Nah, incoming ini dia dipasang lightning arrestor. Tujuannya apa? Ketika terjadi sambaran petir ataupun ada tegangan lebih, maka dia akan digrounding oleh si lightning arrestor. Tujuannya balik lagi ke fungsi yang tadi, yaitu memproteksi si body alat dari LBS motoris ini. Nah, jadi groundingnya ada dua nih, grounding body di LBS motoris dan grounding di lightning arrestor. Ini untuk di bagian atas saja baru PMT, di bagian bawah juga ada groundingnya, yaitu grounding di sisi panel RTU-nya tadi. Panel di bawah kan ada bodinya tuh, atau boxnya itu juga di grounding. Jadi kalau tadi Hauran nanya apakah perlu grounding, ya LBS motoris dipakai grounding, baik itu untuk di bodinya, lightning arresternya. Ini untuk LBS motoris ya. Yang ini juga ada groundingnya nih. Jadi di PT-nya ini, potential transformer, walaupun ini tidak langsung berkaitan ya sama LBS motoris yang ini ya. Ini PT ya. Ah, keluaran PT inilah yang dipakai untuk pengukuran di motoris. PT ini juga di grounding nih. Bodinya ini, body PT-nya ini ada grounding, ada kawat mungkin. Ini nampak nih turun ini kawat. Ini adalah mungkin grounding dari si body dari PT ini. Jadi intinya dia tetap alat-alat seperti ini tetap di grounding, tujuannya untuk mencegah kerusakan alat dari sambaran petir ataupun dari tegangan lebih gitu. Oke, Aura. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya, sama-sama, Aura. Yang lain mungkin ada yang ragu, silahkan disampaikan. Atau sambil berjalan ya, kita lanjut ya. Ini DS tadi sudah. Nah, ini fuselink. Nah, FCO atau fuse cutout, dia secara prinsip sama dengan DS atau disconnecting switch. Nah, perbedaannya di DS ini, dia murni dari besi aja atau mungkin dari baja aja. Artinya dia arusnya tidak terbatas di sini. Dia tetap sih ada batasannya, mungkin entah itu sekian ratus ampere gitu kan. Tapi skalanya skala besar. Skala besar. Nah, berbeda dengan FCO, dia ini sisi incoming ya. Di atas, di bawahnya sisi outgoing. Atau ini input, ini output. Ini incoming, ini outgoing. Nah, dia mengalir dari sini. Mohon perhatikan ini ya. Ini incoming, jumperan PM-nya masuk ke sini, kemudian dia ngalir ke sini. Nah, masuk ke sini. Nah, ini cuma sekedar bambu FCO. Nah, bambu, namanya bambu ya kan. Ini semua dari bahan konduktor. Ini juga bahan konduktor. Ini isolator. Yang sirip-sirip ini isolator. Ini ke cross arm ini atau ke tiang. Nah, ini bahan isolator artinya tidak pengantar arus. Nah, bambu juga tidak pengantar arus. Bapak bisa FCO-nya bisa mengantarkan arus, ini kan incoming, ini outgoing. Berarti pengantar dari mana? Pengantarnya dari fuse link. Nah, fuse link ini apa? Yaitu fuse ini, dia prinsip kerjanya sama kayak pengaman lebur. Jadi di fuse link ini ada rating ampernya, misalkan 2 ampere, 5 ampere, 10 ampere. Nah, hanya saja ampernya ini dipakai untuk tegangan menengah atau di tegangan 20 kV. Nah, jadi beda ya antara ampere yang kita anggap mungkin kayak MCB, mungkin MCB 4 ampere, bukan itu ya, tapi ini ampere yang dipergunakan untuk di sisi tegangan menengah. Jadi dari sisi voltase aja udah beda. Nah, jadi singkat cerita, balik lagi ke FCO, fuse link ini berada di dalam bambu ini. Dalam bambu. Nah, jadi ketika arusnya mengalir dari incoming ke outgoing, dari atas ke bawah. Di dalamnya ada fuse link. Nah, ketika arus yang melewati fuse link ini melebihi dari ampernya, misalkan dia 5 ampere, 10 ampere, 20 ampere, nanti ada nanti macam-macam ampernya, dia akan putus. Nah, faktor yang menyebabkan dia melebihi ampere ini bisa jadi mungkin memang beban berlebih ya kan. Mungkin kita pemasangan fuse link-nya yang terlalu kecil atau mungkin di bawah dari beban yang seharusnya, atau ya kan terjadi gangguan.
Terjadi gangguan macam-macam. Ketika terjadi gangguan ke tanah ataupun ke pasah, ketika terjadi gangguan itu, arus akan meningkat. Maka ketika arus yang melewati FCO ini, dia melebihi dari rating fishling, maka FCO akan lepas. Ini dia pemasangannya miring ya. Jadi ketika lepas, dia akan jatuh, bambunya akan jatuh ke bawah. Jatuhnya ini karena mengikuti gaya gravitasi aja. Karena dia memang dipasang miring. Seperti ini ya. Nah, jadi FCO ini bisa dipakai untuk trafo distribusi. Artinya dia pengaman untuk trafo distribusi. Ataupun di FCO jaringan. Misalkan FCO percabangan ataupun FCO di jaringan jaringan menengah. Sampai FCO atau fishling mungkin ada teman-teman yang ragu. Nah, untuk perhitungan rating fishling, misalkan nih, ada yang nanya, Bang, gimana sih Bang caranya menentukan rating fishling? Kan daya trafo kan berbeda-beda. Nah, ini dia. Inilah caranya. Inilah caranya yaitu melakukan perhitungan rating fishling, ya kan? Dengan cara rumus sebagai berikut. Daya beban, ini beban ya, daya ya, VA ini ya, bukan watt ya, bukan watt, bukan VAR, tapi VA. Ini daya beban dibagi dengan tegangan pasa ke pasa. Jadi di sini saya tekankan pasa ke pasa karena di sini kita mengalihkan akar tiga. Kalau teman-teman membuatnya dibagi tegangan pasa netral bisa, tapi di sini kali tiga. Nah, datangnya akar tiga dari mana? Mungkin teman-teman bisa mencari referensinya ya. Di sini saya hanya menampilkan rumus. Jadi di sini kita langsung mungkin mengimplementasikan rumus yang sudah ada. Jadi silakan teman-teman kalau ada yang ragu, datang akar tiganya dari mana untuk dengan tiga pasal, silakan referensinya sudah ada di internetnya. Kemudian daya beban dibagi dengan pasal-pasal dari akar tiga, nah dapatnya ampere. Ya kan namanya ini V. Ini juga V. Berarti kan V, V coret tinggal A ya kan. Nah, perhitungan yang sama bisa dipakai untuk mencari rating fishling FCO trafo ataupun FCO pada jaringan CUTM ya, saluran udara tekan menengah. Nah, tugas pertama, hitunglah rating fishling yang akan digunakan pada single line diagram. Nanti akan saya share nanti ya gambarnya. Kemudian, ini Andrew mana? Andrew ada Andrew? Ini saya mau tanya dulu nih sama teman-teman. Satu mata kuliah ini total mahasiswa berapa? Ada 25 atau 30 orang. Untuk teman-teman yang lain mungkin bisa tolong bantu dijawab. Indro, bagus. Dito, Royhan, Asher, Arifin, Jonathan Saragi, tolong di ini. Satu angkatan kita, satu angkatan, satu mata kuliah ini kita ada berapa mahasiswa ya? Sekitar 28, Izin, Pak. Pak. 20. 29 itu, Pak, di grup, Pak. Oh, oke. 29 ya. Ini saya mau lempar dulu nih sama teman-teman. Saya mau kasih tugasnya per orang atau per kelompok nih. Kelompok aja, Pak. Kelompok aja ya. Oke. Ini saya akan coba daftar kelompoknya kan sudah dibagi sama Endro semalam, Endro. Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Ini saya mau share screen. Ini tugas pertama ya. Tugas pertama. Endro bisa tolong dicat, Endro. Baik, Pak. Saya catat, Pak. Nah, oke. Ini adalah single line diagram. Nanti saya, kalau PDF-nya saya share nanti ya di grup Telegram ya. Ini single line diagram jaringan di tempat saya penempatan sekarang, yaitu di ULP Painan. Indro, kalau boleh tahu, kita bagi kelompoknya sampai berapa kelompok, Indro?
Yang fix udah kelompoknya terbagi, Pak. Sekitar 8 kelompok, Pak. 8 kelompok ya. Iya, Pak. Oke, intro, buat intro, tolong dicatat. Ini kelompok satu. Kelompok satu, hitung rating fuseling, bentar ya. Ah, hitung rating fuseling di FCO Sungai Tawar. Tapi Tarusan. Izin Pak, di kelompok satu tadi apa Pak? Hitung rating fuseling Sungai Tawar. Sungai Tawar. Sungai Tawar ya. Ini tolong dicatat KP Tarusan. Ini KP Tarusan. Di halaman KP Tarusan ya Pak? Ya, KP Tarusan. KP ini kantor pelayanan. Artinya apa? Dia satu unit tapi dibagi dari beberapa kantor jaga, kantor pelayanan. Nah, ini ada Sungai Tawar. Tolong hitung rating fuseling yang ada di Sungai Tawar. Nah, itu yang pertama ya, kelompok satu ya. Yang kedua, kelompok dua, Andro. Ya, Pak. Hitung rating fuseling yang berada di FCO Pulau Karam. Pulau Karam. Ini kelompok dua ya. Kelompok dua. Di Masih KP KP. Tarusan juga, Pak. Masih KP Tarusan ya. Nah, kelompok tiga. Kelompok tiga. Hitung rating fuseling yang berada di nah, agak banyak nih. Tara tak teleng. Tara tak teleng. Ini KP Pasar Baru. Kelompok tiga ya. Hitung rating fuseling yang berada di Tara tak teleng. Oke, Andro, udah dicatat, Andro? Sudah, Pak. Ah, kelompok tiga. Ini kelompok empat. Hitung rating fuseling yang berada di Talaok. Masih Pasar Baru. Talaok. Sudah, Pak. Ya. Kemudian. Ya. Ah, itu rating fuseling yang berada di Koto. Koto ULP Painan. Ini kantor ULP Painan. Kantor ULP Painan. Hitungnya FCO Koto. Ini kelompok 4 ke 5 ya, Andro ya? Kelompok kelima, Pak. 5 ya. Oke, kelompok 6 ya. Jadi ini tiap kelompok soalnya beda-beda ya. FCO Laban. Laban, bro. Laban. Masih ULP Painan. Laban ya. Sudah, Pak. Udah ya. Udah 6 ya. Mau 7 lagi ya. Nomor 7, Pak. Oke. Hitung FCO, hitung FCO, hitung rating fuseling yang berada di Lubuk Nyiur, Batang Kapas. Lubuk Nyiur, Batang Kapas. Lubuk Nyiur ininya KP Batang Kapas ya. Tinggal satu lagi ya kan, Bro? Iya, Pak. Tinggal satu lagi, Pak. Oke. Bentar ya. Ah, ini agak agak berat nih. Ini Ini, ya, Pak. saya Tadi kasih ya. batang kapas. Apa, Andro? Tadi batang kapas atau batang kapas, Pak? Batang kapas.
Batang kapas ya, Pak? Iya, betul. Oke, selanjutnya hitung rating fuseling yang berada di CO Padang Lawas. Nah, ini Padang Lawas. Banyak nih trapo ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Padang Lawas. Ininya, Indro. KP-nya Suranti, Indro. Khusus tim terakhir, Indro. Oke ya, udah cukup Endro sampai 8 Endro. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ini bentar ya, saya share screen lagi. Nah, untuk teman-teman ini saya flashback lagi ya. Ini kata kuncinya nih. Kata kuncinya. Tadi kita kan menghitung rating fuseling satuannya ampere kan untuk di percabangan tertentu. Nah, jumlahkan daya trafonya. Ingat ya, tadi daya trafo itu satunya kVA tadi ya. Ada 50 kVA, 100 kVA, 160 kVA. Nah, itu kilo ya, kilo. Jadi dia 50 kVA berarti 50.000. 100 kVA berarti 100.000. Nah, di sini nanti jumlahkan daya trafonya, kemudian dibagi dengan tegangan pasa ke pasa. Nah, kalau kita mempergunakan 20 kVA, jadi ingat kata kuncinya teman-teman, tegangannya adalah 20 kVA. Jadi jumlahkan daya trafonya dibagi 20 kV kali akar 3. Nah, cuma jumlah trafonya ini kan berbeda-beda. Nah, jadi kalau teman-teman dapat nilainya, misalkan ini 2,6, bulatkan ke atas 3 ampere gitu. Jadi kalau fuseling itu kita bulatkan ke atas ya, walaupun dapatnya 4,2 misalkan, tetap dibulatkan ke atas, jangan dibulatkan ke bawah. Karena ketika terjadi bebannya sampai 4,2, kita pakai 4, ya dia akan putus. Gitu ya teman-teman ya. Jadi daya trafonya kan dalam VA tuh. Dalam VA. Nah, memang beban trafo kan nggak semua sama ya kan. Tapi anggap semua bebannya 100%. Jadi kalau kita ingin menghitung rating fuseling, kita harus menganggap beban itu kondisinya 100%. Maaf ya, minum dulu ya. Jadi teman-teman jumlahkan kapasitas trafonya, nah, kemudian dibagi dengan 20 kV kali akar 3. Ini tugasnya ada dua versi teman-teman ya. Versi perhitungan dengan versi etap. Nah, teman-teman bisa kan buat etap kan? Jadi nanti mohon teman-teman mengcompare atau membandingkan hasil perhitungan fuselingnya berapa ampere dengan hasil simulasi etap. Kalau teman-teman cuma mengumpulkan hasil perhitungan saja, boleh nggak apa-apa. Tapi nilainya pastinya tidak akan maksimal. Dan di sini saya mengharapkan teman-teman, walaupun bekerja kelompok, memang tugasnya kan memang tugas kelompok, ya kan? Walaupun tugasnya dibuat oleh kelompok, teman-teman harus paham secara detail dan bisa mengcompare antara hasil simulasi dengan hasil perhitungan. Jadi teman-teman jangan langsung percaya, oh hasil simulasinya dapat 5 ampere, udah langsung percaya, tapi nggak tahu basicnya gimana, dasar teorinya seperti apa, rumusnya seperti apa. Nah, jadi di sini dengan perhitungan rating fuseling, teman-teman bisa mengcompare, membandingkan antara hasil perhitungan dengan hasil simulasi etap. Jadi kalau trafonya tadi cuma 3, ya buatlah 3 buah trafo, ya kan? Kemudian hitung arus total dari ketiganya, kemudian itulah rating fuselingnya. Ya. Ini mohon nanti dibuatkan dalam bebas, dalam Excel bisa, dalam Word bisa, tapi tolong dilampirkan hasil screenshot simulasi etapnya. Nah, setiap kelompok soal berbeda, pastinya hasil perhitungan dan hasil simulasinya akan berbeda. Jadi jangan sampai saya temukan ada tugas antar kelompoknya
Jawabannya persis sama ya. Karena tadi saya sudah rekap tadi masing-masing kelompok. Soalnya apa? Karena setiap kelompok S-nya berbeda-beda, daya trafonya berbeda-beda. Nah, ini adalah materi terakhir di pertemuan kedua, yaitu pemakaian energi listrik. Nah, sampai sejauh ini teman-teman ada yang ragu mungkin terkait tugas pertama, silahkan ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Oke, silahkan. Dengan siapa? Haura, Pak. Oke, Aura, silahkan Aura. Nah, Pak, mau nanya nih, Pak. Ini, Pak, cara hitung rating Viusling ini apakah ada di channel YouTube Bapak? Ada. Bentar ya. Baik, Pak. Teman-teman bisa melihat di YouTube saya. Jadi versi perhitungannya pun ada. Sudah ada Excel-nya. Jadi nanti tidak usah bingung ya kan. Gimana ya? Nah, ini dia nih. Cara menghitung rating Viewsling pada ini, menghitung rating Viewsling dan beban maksimum pada trafo distribusi. 5 bulan lalu ya. Jadi teman-teman nanti silakan acuannya dari sini. Ini saya persis ini. Tapi dia, saya buatnya adalah per trafo. Jadi saya menghitung Viewsling maksimum pada sebuah trafo distribusi. Nah, tugas teman-teman yaitu menghitung rating Viewsling untuk sebuah percabangan. Dalam artian apa? Dia ada beberapa trafo. Gampang kok, tinggal tambahin aja kapasitas trafonya. Gak sulit kok. Jadi, kalau trafonya misalkan nih, ada 5 trafo. 5. Ah, 50 kVA, 50 kVA, 100, 200 kVA. Jangan langsung bingung. Jumlahin aja semua. 50, jumlahin semua. 50 tambah 50 tambah 100. Pastinya itu kVA ya. Jadi, dia nanti kalau jumlahnya 50, 50, 100 itu udah 200 ya kan, tambah berapa nanti dijumlahin, terus satuannya kVA, kemudian dibagi dengan tegangannya di 20 kVA kali kan 3, udah itu aja. Tapi kalau teman-teman mau detailnya seperti ini, silakan lihat di hitungan rating Viewsling dan beban maksimum pada trafo distribusi. Ini ya Aura ya. Baik, Pak. Yang lain ada masih belum paham terkait tugas? Kalau ada yang nanya, Bang, kelompok kami kok lebih banyak Bang jumlah trafonya? Gak apa-apa. Cuma dijumlahin aja kok, itu pakai Excel bisa. Jadi gak sulit kok. Justru kalau teman-teman mungkin dapatnya mungkin soalnya yang agak kompleks, jumlah trafonya lebih banyak. Nah, ini lebih lebih menantang ketika membuat etapnya. Jadi teman-teman, misalnya ini kelompok terakhir tadi berapa tadi ya trafonya? Kalau nggak salah 10 atau 11 itu kan. Nah, jadi otomatis teman-teman bakal lebih lebih ekstra lagi membuat single line ya. Jadi mohon kepada teman-teman, kalau ada yang nanti, kalaupun ada error nanti pas simulasi, silahkan gak apa-apa, kirimkan aja file error itu atau screenshot error itu. Tapi yang penting ada teman-teman usaha untuk membuatnya. Jangan sampai, oh, saya udah coba simulasi tapi gagal terus, terus nggak dikumpulkan. Jangan sampai kayak gitu. Lebih baik kita ngumpulkan tugas seperti tugas etap, walaupun gagal dia error, tapi nampak usaha kita ataupun upaya kita untuk membuatnya daripada nggak dibuat atau nggak dikumpul sama sekali ya. Oke, kita lanjut di pemakaian energi listrik. Nah, pemakaian energi listrik ini pemakaian energi satuannya adalah
KWH. K itu adalah kilo. Kilo ini per 1.000 ya, per kelipatan 1.000 ya. KWH, kilo watt hour. Jadi dia hasil kali watt daya dengan jam ini, durasi. Jam ini bisa dia jamnya saja ataupun jam dikali hari juga. Gitu. Jadi misalnya gini, 1 hari 24 jam. Anggap kalau 1 bulan dia 30 hari, ya tinggal kalikan aja. 24 jam kali 30 hari, itu aja. Sebagai contoh ya, rumus yang kita pergunakan adalah daya bebannya bisa dalam KW dikali kilowatt ya, dikali berapa jam pemakaian, maka satuannya adalah kilowatt hour. Kalaupun yang diketahui adalah dayanya dalam watt, dikalikan aja dengan jamnya, dibagi dengan 1.000. Karena bagi 1.000 ini udah per KW dia gitu. Per 1.000. Jadi 1 KW itu adalah 1.000 watt. Gitu. Itu artinya kan gitu. Jadi nggak usah teman-teman bingung. Jadi contoh saja, kulkas daya 100 watt misalkan. Menyala 24 jam dalam sehari. Sehari. Itu. Kan kulkas kan hidupnya 24 jam tuh. Nggak mungkin cuma 12 jam dalam sehari ya kan. Ini contohnya yang konkret. Hitunglah pemakaian energi listrik KWH selama sebulan. Dan hitung tagihan listrik selama sebulan jika 1 bulan itu 30 hari. Nah, seandainya tagihan listrik atau tarif listrik adalah 1.444 rupiah per KWH. Nah, jawabannya adalah 100 watt ini dikali 24 jam kali 30 hari bagi 1.000. Ini kenapa bagi 1.000? Karena dia untuk mendapatkan nilai kilonya ini. Jadi ini silakan pakai kalkulator dapatnya 72.000 watt hour dibagi 1.000 jadi 72 kWh. Jadi pemakaian energi listriknya selama sebulan adalah 72 kWh. Sedangkan untuk tagihan listriknya kita tinggal kalikan aja 72 kWh dikali dengan 1.444 rupiah per kWh. Jadi 103.000. Hampirlah 104.000 lah. 103.966 968 rupiah. Oke, nah ini adalah tugas yang kedua ya. Sampai di sini masih ada teman-teman yang belum paham, silahkan. Oke, saya anggap paham semua. Oke, izin tugas bertanya, ke. Pak. Oke, udah paham ya? Izin bertanya, Pak. Oh ya, oke, silahkan dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Lur Rahman, Pak. Aulia Rahman. Ingin bertanya, Pak, itu watt daya dari KWH yang dihitung, Pak. Misal 1.300 dikali 24 jam. Begitu, Pak. Bentar ya. Apa-apa? Itu yang ini kan di contoh. Contohnya daya watt kulkas 100 watt. Iya, Itu betul. apakah daya elektronik atau daya KWH yang diukur, Pak? Oh, daya elektronik ya. Ini hanya sebagai contoh saja, ini daya elektroniknya. Daya si ini ya, daya si kulkasnya. Iya, Pak. Bukan bukan daya pelanggan ya, misalnya daya pelanggan 1.300 watt, bukan itu ya. Tapi daya si peralatan elektroniknya, misalkan lampu. Lampu kan ada tuh berapa watt, ya kan? Kemudian pompa sanyo, kan ada dia berapa watt. Nah, ini sebagai contoh kulkasnya 100 watt gitu. Ini sebagai contoh saja, memang nggak semua sih kulkas yang 100 watt. Ini sebagai contoh saja gitu. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah jelas. Oke ya. Oke ya, untuk teman-teman yang lain gimana? Ada yang ragu atau mungkin masih belum paham untuk dicontoh karena kita mau ngasih tugas ini. Oke, saya anggap sudah paham. Selanjutnya di sini saya akan mencoba memberikan tugas. Nah, ini tadi tugas pertama tadi menghitung rating fuseling ya pada FCO jaringan tegangan menengah. Ini pertemuan kedua, di sini tugasnya individu. Bukan per kelompok ya, bukan per kelompok. Nah, di sini nanti slide PowerPoint-nya akan saya share juga nanti di grup. Jadi teman-teman nggak usah dicatat satu-satu, nanti silakan download nanti slide PowerPoint-nya. Nah, ini ada sebuah rumah nih, sebuah rumah isinya ada lampu, kulkas, setrika, pompa air, dan AC. Ini contoh aja ya, walaupun TV nggak ada, ini cuma contoh aja. Karena nggak mungkin sebanyak mungkin nih kan. Nah, lampu dayanya 18 watt. Nah, ini teman-teman kan udah ada nih, absennya nih.
total 29 mahasiswa. Nah, tolong sesuaikan nomor absennya dengan soal. Jadi ketika teman-teman nomor absennya nomor satu, maka jumlah lampunya adalah nomor absen kali dua, berarti dia jumlah lampunya dua. Nah, jumlah kulkasnya satu, yang lain sama. Yang lain sama, jadi setrika jumlahnya dua unit, pompa air jumlahnya satu unit, AC jumlahnya tiga unit. Nyalanya ini sama nih ya, misalnya setrika daya 300 watt, contoh nih, nyalanya 4 jam dalam seminggu, jumlahnya dua unit. Nah, dua unit ini masing-masingnya ya, nyalanya 4 jam dalam seminggu. Ini setrika ada dua. Nah, kedua-duanya masing-masingnya nyalanya 4 jam dalam seminggu. Kan nggak mungkin setrika tuh setiap hari kan. Kecuali kalau buka usaha laundry. Pompa air, dia nyalanya 1 jam dalam sehari. Wattnya 200 watt. AC nyalanya 10 jam dalam sehari. Jumlah AC-nya 3. Ini masing-masing nih ya, masing-masing AC nyalanya 10 jam per hari. Masing-masing dayanya masing-masing nih 900 watt. Nah, yang membedakan tugas teman-teman ini adalah di jumlah lampu dan jumlah kulkas. Jadi ketika teman-teman absennya nomor 25, contohnya nih, 25, bang, absen saya nomor 25, bang. Nggak mungkin lampunya 50, udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa lampunya 50 biji, ya terang tuh rumahnya. Jadi lampunya ada 18 watt, ya kan, di mana jumlahnya nomor absen dikalikan 2, masing-masing jumlah unit ini masing-masingnya 12 jam sehari. Kulkas gitu juga, sesuai sama nomor absen. Jadi teman-teman nggak bakal sama soalnya, yang membedakan di jumlah ini. Oke, sampai sini mungkin ada yang masih ragu, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan dengan siapa? Saya Yusumar Paung. Izin bertanya, Pak, itu kalau yang jumlah unitnya berdasarkan nomor absen, itu cuma lampu dan kulkas saja, Pak? Ya, betul. Yang lain saya buat sama semua. Jadi, walaupun absennya dari nomor 1, kan teman-teman kan ada 29 orang. Jadi, walaupun absennya nomor 1 sampai 29, jumlah setrika sama, jumlah pompa air sama, jumlah AC-nya sama. Yang membedakan hanya jumlah kulkas sama jumlah lampu. Jadi logikanya saja, absen yang paling besar dia pastinya pemakainya lebih banyak lah, itu pastinya, karena kan kulkasnya lebih banyak, lampunya lebih banyak ya kan. Oke, Joshua Marpaung ada masih ragu? Oke, Pak, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah mengerti, Pak. Ya, jadi setiap orang ini per orangnya yang tadi perhitungan rating fuseling. Yang tadi kenapa saya buat per kelompok? Karena dia membuat simulasi etap juga. Jadi mungkin bisalah kalau buat etap diskusi gitu kan. Tapi kalau yang seperti ini saya buat per orang ya. Dan setiap orang case-nya akan berbeda-beda. Gampang kok, ini tinggal pakai Excel. Tinggal dimasukkan rumus ini, dikalikan. Nah, pertanyaannya, hitung daya minimum. Daya minimum ya, sesuai standar PLN. Ya kan, jika peralatan listrik menyala secara bersamaan. Memang kita kan nggak tahu nih, ini 12 jam sehari. Anggap semua nyala. Jadi kalau lampu 18 watt. Nah, teman-teman tadi sesuaikan nomor absennya. Jadi, jawaban di nomor A saja, ini semua udah berbeda-beda setiap orang. Nah, di sini kenapa saya bilang berbeda? Karena pastinya akan dipengaruhi oleh nomor absen di kulkas sama nomor absen kali dua di lampu. Yang tiga indikator ini sama. Nah, jadi ketika ini hidup bersamaan, ingat ya, jumlah unitnya harus dikalikan nanti ya. Jadi lampu berapa unit ya, sesuaikan nomor nomor absen. Jadi dayanya daya berapa minimum. Nah, kalau untuk daya minimum nanti silahkan dicek di mana ya? Saya kasih referensi ya. Teman-teman udah tahu belum tangga daya di PLN? Untuk teman-teman yang lain, udah tahu belum tangga daya di PLN itu tangga daya berapa saja?
ini ya saya share ya. Silakan nanti teman-teman download di Play Store. Ini jadi ya. Saya sharing aplikasi. Padahal tujuannya untuk ngasih tenaga daya di PLN sebetulnya. Oke, ini teman-teman udah nampak belum ya gambaran aplikasinya nih ya? Sudah, Pak. Tampilannya apa, Aura? Sudah, Pak. Ini aplikasi penonton APP Prambayar ya? Iya, Pak. Ah ya, nanti silakan download di Play Store gambarnya ini ya. Tapi di Play Store ya, untuk di iPhone belum ada. Namanya aplikasi panduan APP Prabayar. Ikonnya seperti ini. Kemudian klik gambar di tengah menu utamanya. Kemudian klik di tangga daya. Nah, ini adalah tangga daya yang ada di PLN. Nah, ini adalah tangga daya satu pasa. Ini adalah tangga daya untuk tiga pasa. Nah, teman-teman nanti tinggal dicocokkan saja jumlah lampu, kulkas, setrika yang dipergunakan, ya pompa air, AC, pompa air, AC, ya kan? Nah, ini VA-nya berapa dayanya, kemudian kita mempergunakan di tangga daya yang mana. Jadi nanti mohon teman-teman download di aplikasi panduan APP Prabayar, cocokkan VA yang dibutuhkan dengan tangga daya di PLN ya, yang berlaku di PLN ya. Oke, teman-teman, sampai ini udah paham ya untuk soal nomor A. Kemudian soal nomor B adalah hitung total pemakaian energi listrik KWH ya dan tagihan listrik dalam satu bulan. Jika satu bulan itu adalah 30 hari dan tarif listriknya adalah Rp1.444 per KWH. Jadi nanti dengan rumus yang sama, tapi satu bulannya ini adalah 30 hari ya, 30. Ingat ini ada yang per hari, ada yang per minggu ya. Jadi kalau per minggu, oh ini untuk teman-teman tambahan ini. Ini kan memang dia per hari kali 30 ya kan. Tapi kalau per minggu langsung kali 4 aja ya. Kalau mau dibuat sebulan. Ini teman-teman paham nih kan per minggu. Jadi dia dibuat 4 minggu aja. Jangan bingung nanti ya. Jadi khusus untuk setrika, ya kan, dayanya 300 watt. Jadi 4 jam selama seminggu. Jadi jumlah unitnya 2. Udah kalikan aja 4 kali 2 kali 300 dikalikan 4. Karena dia seminggu nih. Jadi dia per minggunya kali kali 4. Berbeda dengan yang per hari dia kali 30 ya. Teman-teman udah paham ya sama sini ya? Izin Pak. Ya silakan. Berarti Pak untuk pemakaian setrika pada case ini, itu satu bulan kan ada 34 minggu ya Pak. Ya betul. Jadi hanya 16, hanya 4 kali 4, jadi 16 hari lah setrikanya ini dipakai ya Pak. Ya, Jadi hitungannya Pak. 16 jam kan maksudnya kan? Iya Pak. Ya betul. 16 ini 4 jam kan? Berarti kali 4 minggu ya kan? Ini jangan lupa kali duanya ya. 4 kali 4 kali 2 kali 300 ya. Itu terus saya klik aja ya. Iya, Pak. Nah, ya. Sampai sini udah paham kan teman-teman ya? Izin, Pak. Ini bertanya, Pak. Oke, silahkan. Izin bertanya, Pak. Itu dibuatnya di mana? Dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk Word, Pak. Oh, Excel aja. Excel. Oh Excel ya aja. Pak, oke Pak. Karena kalau Word nanti dinamikakan susah nanti. Kalau Excel bisa langsung nampak rumusnya kan. Oh ya, pakai Excel kemudian tolong teman-teman buat dalam rumusnya ya. Misalkan ini 18. Jadi nampakkan di rumusnya misalnya 18 kali 12 kali nomor absen berapa kali 2 ini. Jadi kan memang di tampilan Excel kan tetap langsung angka aja. Tapi ketika diklik nampak rumus-rumus di atasnya. Paham kan? Oke ya. Kemudian masih ada lagi pertanyaan sampai sejauh ini. Jadi Izin pertemuan bertanya, Pak. Oke. Silakan silakan. Ini untuk jumlah unit ini jumlah pengali dari jamnya atau dari wattnya, Pak? Sama sama. Kalikan semua nih, kalikan semua. Jadi Oh, baik, Pak. Misalkan Baik, Pak. gini, sebagai contoh AC-nya ada 3. Ya kan? Masing-masingnya 900 watt. Masing-masing nih. Kemudian nyalanya masing-masing 10 jam per hari. Jadi ini saya kasih kata kuncinya ya.
Untuk AC 900 kali 10 kali 3 kali 30 hari. Oke, ya, paham ya? Paham, Pak. Oke. Yang lain ada lagi? Ah, oke, mungkin demikian ya yang dapat saya sampaikan mungkin di pertemuan kali ini. Di sini kita tidak membahas etapnya secara detail ya, dan memang tidak membahas etap karena kondisi pertemuan kita di malam hari. Jadi mungkin fisik kita mungkin ada yang sudah beraktivitas seharian. Sebelumnya saya minta maaf karena pertemuan sebelumnya rencana hari Sabtu pagi karena waktu itu saya ada gangguan waktu itu. Jadi baru pulang jam 4:30 pagi, 4:30 subuh. Jadi tidak memungkinkan untuk ini mengadakan Zoom di waktu itu. Jadi mungkin lebih baik kita bahas etapnya di pertemuan berikutnya, akan kita berfokus kepada etap mulai dari membahas tugas pertama, pertemuan pertama, kemudian etap di tugas pertemuan kedua. Kemudian ada lagi nanti etap yang akan kita bahas. Jadi nanti bisa dibilang 80% etap nanti. Ya. Mungkin sebelumnya saya sudah bilang kan ke teman-teman mohon insert etap, tapi karena pertemuan kita kali ini di malam hari, jadi mungkin tidak maksimal kalau untuk pembahasan etap. Akan kita atur nanti di minggu depan di jadwal pagi harinya, karena biar fresh gitu. Jadi kalau kita paksakan malam hari juga takutnya sia-sia nanti ya. Oke, sejauh ini mungkin udah ini, ada yang masih ragu silahkan disampaikan teman-teman. Mohon disampaikan nanti tugasnya kepada teman-teman yang belum join. Kalau ada teman-teman yang tidak gabung, nggak apa-apa. Mungkin karena ada orang tuanya sakit tadi udah minta izin ya kan. Nggak apa-apa. Jadi silahkan nanti disampaikan, diingatkan kepada teman-teman yang lain ya. Hari ini kita cukup banyak nih yang gabung. Ada tadi 19 atau 20 orang. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita bahas di pertemuan kali ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat kepada adik-adik semua. Kemudian lagi, apa ya? Silakan kalau ada pertanyaan di pertemuan berikutnya. Kalaupun mungkin di luar topik, nggak apa-apa. Jadi kita nggak harus terpaku sesuai dengan topik ataupun isi materi slide. Nggak apa-apa. Ini karena udah kondisi malam juga ya. Saya mungkin minta maaf ya kalau waktunya molor mungkin sebelumnya. Oke, mungkin demikian. Terima kasih. Jika ada salah, mohon dimaafkan ya, adik-adik ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Dek. Terima kasih, Dek. Nggak ada absen, Pak. Oh, iya. Bentar ya. Oh, bentar-bentar. Ada belum ya? Ini saya screenshot ya. Mohon jangan keluar dulu ya. Saya screenshot. Jadi nanti modal screenshot ini nanti ya. Mohon untuk buka ini kamera teman-teman. Handphone pun gak apa-apa. Yang penting kita absen dulu. Ini saya ambil screenshotnya ya. Oh ini Manchester City bentar lagi juara nih. udah juara ya? Selamat ya. Belum juara Pak. Oh belum ya? Udah angin-angin ya, ini, Pak. Udah angin-angin ini, Pak. Inter-inter, Pak. Oh iya. Weh, bentar lagi ini championship Liga Champions juga ini, nggih. Sengit kayak ini. Tolong Joshua Marpaung kameranya Sanja, kita mau screenshot ya. Sanja Haryanja tinggal Sanja sendiri nih. Sanja. Aduh. Joseph Owen tolong ini kamera Sanja tolong Sanja. Nah, oke ya. Screenshot ya. 1 2 3. Oke, ambil jempolnya ya. Oke, 1 2 3. Nah, oke Dedek semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ambil absennya dari screenshot tadi ya. Saya share nanti di sini. Terima kasih teman-teman ya. Baik, Pak. Sama-sama, Pak.
Ya, Makasih, Pak. mohon mohon izin live ya. Iya, Pak. Ya, Pak.